Dikabarkan balikan, Natasha Wilona bakal kunjungi rumah Verrel Bramastra saat Lebaran. Aktris Natasha Wilona belakangan dikabarkan kembali menjalin hubungan spesial dengan mantan kekasihnya, Verrel Bramastra. Meski sudah membantah, kedekatan keduanya tetap membuat publik curiga kalau mereka memiliki hubungan. Kembali disinggung mengenai hal tersebut, Wilona menegaskan hubungannya dengan Verrel sebatas teman. Wanita 23 tahun itu menilai tak perlu mengubah sikap hanya karena perubahan status. Menjaga persahabatan dan juga tetap baik-baik, kata Natasha Wilona saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Di hari perayaan Idul Fitri mendatang, Natasha Wilona ternyata ada rencana mengunjungi kediaman Verrel dan keluarga, jika jadwalnya kosong. Perbedaan keyakinan, tak dijadikan halangan bagi mereka untuk tetap menjalin silaturahmi. Misalnya kalau aku belum ada kegiatan, pasti diusahakan, tambah Wilona.